Jadi manusia itu bisa memilih untuk tidak ikut. Ya. Nah, jelas pikun itu bukan tercerahkan, wong itu cuma fenomena kerusakan saraf. Kalau sarafnya rusak, ya, itu nanti efeknya macam-macam. Ada yang dia jadi tumbuh emosinya, ya, susah dengernya. Ya. Jadi respon terhadap apapun pemicu di sekitar itu menjadi beda dengan orang yang tidak ikut. Jadi itu bukan tercerahkan, jelas kalau itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya penting itu orang tidak menjadi bingung. Ya. Oke, Pak Heri sekarang usia 60. Jika kemudian dikasih usia lebih panjang sampai 10-20 tahun lagi, kan yang perlu disiapkan adalah bagaimana Pak Heri sisa usia itu tidak menjadi bingung, tetap menjadi sosok yang kesadarannya penuh, salahnya penuh, ya, kinerjanya tidak mengalami kemungkinan yang tetap produktif sampai titik dalam menghabiskan. Nah, gini. Antara tubuh dengan jiwa itu kan sebetulnya punya korelasi yang saat jiwa dimurnikan, kemudian semua lapisan tubuh halus yang membungkus jiwa ini diselaraskan. Semua simbol-simbol energi disebut cakra ini juga mengalami penyelarasan yang paling mulia. Itu akan berefek kepada semua bagian dari tubuh kita yang fisikal. Kelenjar-kelenjar yang terkait dengan tujuh cakra itu akan teraktivasi semua. Sistem saraf itu akan juga mengalami penataan sehingga dia menjadi selaras. Semua organ itu akan mengalami proses regenerasi sehingga dia menjadi alam. Begitu seterusnya. Sehingga kalau Bapak punya sebuah harapan bahwa di masa tua ini tidak akan pernah menjadi titik, maka pastikan proses penyelarasan yang dari dalam ini berjalan. Dari dalam keluar, energi ilahi dari dalam itu semancar keluar, terus menerus mengalir membereskan semua sel, tidak ada pikunnya. Kenapa orang pikun? Karena orang hanya kebanyakan pikir, tidak masuk ke dalam. Sebetulnya cuma itu, Pak. Ya, oke ya, Pak ya. Jadi Pak Heri dan siapapun yang usianya sudah kepala 6 harus memastikan tidak menjadi pikun. Langkah teknisnya ada. Dan kalau tidak pikun, berarti kan tetap bisa berkontribusi maksimal buat kehidupan ini, buat bangsa dan negara. Gak ada pensiun, kan? Pensiun itu cuma dari kantor, dari hidup gak ada pensiun. Ya. Bapak saya sampai 76 tahun, Pak, itu masih nanam jahe. Masih maju, masih apa. Kan gak ada pikun. Ya. Gitu loh, Pak.